Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 8 lokasi makan sedap Kilang Selangor. Ini sekarang ini ramai sangat yang request pasal makanan ya. So membuat saya lapar je. Ini pagi-pagi dah lapar kan. Tak tahulah saya nak sarapan apa pagi ni. Okey, Kilang Selangor. Okey, so menarik ya. 8 lokasi makan. Kalau ada berkenaan dengan makan tu, siapa yang tak nak makan eh? Semua nak makan tau eh. Awak nak makan tak? Mestilah nak makan. Sarapan lah, makan petang lah, makan tengah hari lah. Dan semua eh, kan? Kalau tak makan mati. Ya tak? Tak faham. Okey, jom kita tengok guys. Let's go. Okey, di sini dari channel 8 lokasi. Okey. Klang. Bacanya klang ya. Wah, ada pempek eh, nasi. Oh, nasi kukus sotong besar. Saya kira pempek tadi tu. Wow. Ini sotong dia. Waduh. Woi, sotong. Ikan bakar ke ni? Ikan pepes. Oh, dia bakar eh. Tapi guna pelepah pisang tau. Sate Kajang Haji Samuri. Okey. Woi, sedap tu. Okey, ni apa ni? Restoran sisik ikan bakar. Okey, dia boleh pilih sendiri, lepas tu dia bakar kan. Ya Allah. Sedapnya. Restoran. Okey, ada udang tu. Wah. Apa tu? Tahu. Rojak Klang. Okey, mungkin macam batago mungkin lah kalau kat sini lah. Ada tahu macam tu, lepas tu bagi kacang tau. Ah. Kacang ke apa guys? Oh, saya tengok macam kacang. Oh iya, macam kalau kat sini tu batago lah. Ah, batago, lepas tu ada juga siomai kan. Siomay goreng juga ada. Oh, kacang. Betul, kacang. Okey. Wow. Sedap tu. Oh, nasi mandi ni mesti. Putu. Serta haus. Okey. Oh, itu apa namanya? Ya Allah, kue leker kalau di sini guys, kue leker. Serabi. Hampir samalah. Oh, ini putu nih. Oh, berarti dia makan makanan tradisional lah. Oh iya. The House of Biryani. Oh, biryani guys. Ini putu kan. Wush, ini orang India mesti yang jual eh. Wih, sedapnya. Wow. Beuh, ini saya suka sangat nih guys. Kalau dah ada nasi biryani ya, nasi apa lagi satu tu? Nasi kabuli. Kayak tertarik ya. Ya Allah. Oh, mana ni nasi lemak eh? Nasi lemak. Ya Allah, sedapnya. Oh, dia ambil sendiri tau. Eh, tak tahu. Oh iya, ambil sendirilah. Jongkok. Peh.
sambal dia. Jongkok kopi tiam. Oke. Okay. Oh, bakwan tu. Dia bagi apa tu? Kacang. Bakwan tu memang sedap guys. Saya cakap memang sedap sangat lah. Sebab kalau saya ada bakwan tu mesti banyak makan. Oh, ini apa ni? Roti eh? Apa tu? Tak faham. Weh, telur setengah matang. Ya Allah, sedapnya. Oh no. Kopi. Oh, ini mungkin kopi tiamnya ni guys, kopi hitam tu. Wish. Oh, bagi susu dia, full cream ya. Apa nama tu guys? Susu ke? Betul lah susu. Oh, bagi air panas. Wow. Mesti sedap ni kopi dia. Nak cubalah. Oh, ini jajanan pasar. Kalau di sini ada kelepon, wajik dan lain sebagainya eh. Pukis. Apa lagi tu? Uish. Sosis. Oh, yang dulu pernah buat ini ya. Restoran kukus. Macam tak pernah buat. Ah, betul-betul dah pernah tengok ni. Uish. Itu daging semua guys. Uish, sedapnya ni. Makanan berkuah santan tu kenapa sedap eh? Memang sedap sangat lah kalau ada santan-santan tu. Ya Allah. Oh, ikannya ceker. Wow. Oke, ternyata dah selesai. Itulah 8 lokasi makan sedap Kelang Selangor guys. Selangor berarti banyak sangat lah restoran-restoran yang sedap tau eh. Saya baru tahu lah guys. Dan apa ya, makanan-makanan tadi tu yang menurut saya paling best tu, yang pertama nasi biryani tu memang sebab saya suka kan. Ah, lepas tu yang kopi tiam tu, eh sedap-sedap tu. Oh ya Allah, memang sedap. Belum cuba lagi lah. Cakap sedap tapi belum cuba lagi. Macam mana ni? Ya Allah. Okeylah guys, tak apalah. Kita tengok sekarang. Semoga nanti boleh pergi kat sana dan boleh mencicipi makan yang banyak juga kat sana lah. Sebab apa kalau memang pasal makanan ni dan pasal perut, mestilah kan. Senang kita tengok. Ya Allah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. So, gimana menurut teman-teman? Ya, pokoknya yang di Selangor nih pasti udah coba semua kan. Dan buat teman-teman yang dari KL, dari mana-mana, bolehlah coba juga makanan-makanan yang ada dekat Selangor nih. Oke, terima kasih udah tengok video ini guys. Sampai selesai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.